Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan mengreview serta mengupdate informasi tentang mod codename dari Mas Angga Saputra dan Pak Farid Madiawan. Dan ini adalah armada yang kedua ya setelah Jetbus 3 SHD kemarin. Ini adalah armada Jetbus HD dari rombakan Jetbus HD dari Malio ya. Ini dirombak menjadi Jetbus generasi yang pertama. Dan bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, langsung saja kita review untuk gambarnya ini ya. Dan ini gambarnya saya dapatkan dari channel YouTube-nya Pak Farid Madiawan ya. Ini dari postingan komunitas dari channel YouTube-nya beliau. Dan ini terlihat untuk penampakannya sudah terlihat ya bahwa ini adalah Jetbus HD. Terlihat dari face-nya ini untuk yang di depan. Untuk yang di depan ini sudah menggunakan lampu Jetbus HD ya, generasi yang pertama. Dan ini untuk fog lamp-nya ini sudah menggunakan Jetbus HD juga ya. Serta ada lampu tengahnya ini sebagai pemanis. Dan ini untuk face-nya ini Jetbus HD banget ya untuk face-nya ini. Karena untuk bus ori Malio yang Jetbus HD itu menggunakan seperti lampu Jetbus 3 ya, itu sudah menggunakan lampu Jetbus yang terbaru. Dan untuk spionnya di sini sudah agak sedikit berbeda ya, tetapi nggak berbeda banget. Untuk interiornya ini juga masih sama bawaan dari Malio. Dan di sini tentunya juga ada logo dari Malio ya, busnya dari Malio. Lalu untuk weldove-nya sendiri ini adalah weldove dari Adi Putra ya, untuk weldove-nya ini. Untuk weldove-nya ini berwarna putih. Lalu di sini ada semacam kisi-kisi. Dan seperti ini untuk penampakan dari belakangnya ya, untuk buritannya seperti ini. Dan terlihat di sini ada semacam grill mesin ya, untuk mesinnya. Ini terlihat dari generasi yang pertama dari Jetbus ya. Dan juga ini kacanya ini ciri khasnya dari Jetbus generasi yang pertama juga. Lalu untuk lampunya ini berbeda, ini adalah lampu Jetbus generasi yang pertama juga. Dan ini juga sudah menggunakan dual knalpot ya, kiri dan kanan. Dan juga sudah menggunakan bar pengaman. Dan untuk lainnya ini masih sama ya, untuk penampakan busnya. Dan kita tunggu saja, semoga cepat rilis. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini.